tujuh makanan yang jangan dipanaskan ulang sebab bisa beresiko bagi tubuh yuk kita bahas pada video kali ini apa saja makanan yang beresiko bagi tubuh bahkan bisa menjadi beracun dalam jangka panjang Berbicara mengenai memasak makanan, ada sejumlah kebiasaan yang tidak bisa dianggap wajar, yaitu dengan memanaskan ulang makanan. Mungkin kita sendiri pernah melakukan hal ini, biasanya ini disebabkan karena memasak terlalu banyak dan tidak habis pada saat itu pada dalam sekali makan. Akhirnya makanan tersebut dipanaskan ulang dan dimakan lagi. Mungkin untuk beberapa makanan masih aman untuk dikonsumsi, tapi kita perlu waspada sebab ada beberapa jenis makanan yang mungkin saja beresiko bahkan beracun jika memanaskannya ulang baik langsung saja kita simak apa saja tujuh makanan tersebut yang mungkin bisa beresiko yang pertama adalah seledri biasanya kita menjumpai seledri dalam sup seledri ini dapat memperkuat aroma dan rasa makanan atau masakan, meski memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seledri bisa menjadi racun jika dipanaskan ulang. Hal ini disebabkan karena seledri seperti bayam itu mengandung nitrat yang cukup tinggi. Jika dipanaskan, kandungannya akan berubah menjadi nitrit yang bersifat karsinogenik. Jika tetap dikonsumsi, bisa berisiko menyebabkan kanker dalam jangka waktu panjang. Kemudian, yang kedua adalah olahan daging. Daging olahan mengandung banyak kimia saat pengawet yang bisa menjadi racun bila dihangatkan lagi dengan microwave Sayangnya microwave bisa membuat saat-saat itu menjadi lebih buruk lagi bagi kesehatan Memasukkan makanan olahan ke dalam microwave Kita tidak sadar bahwa hal ini bisa membuat terkena perubahan kimiawi seperti kolesterol yang teroksidasi dalam prosesnya Hal ini menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner Kemudian yang berikutnya adalah makanan bersantan. Makanan bersantan memang menjadi kegemaran masyarakat kita. Namun, apakah kita tahu bahwa memanaskan ulang makanan bersantan itu dapat menyebabkan lemak yang terkandung di dalamnya berubah, berubah menjadi lemak jahat yang dapat memicu meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh? Kemudian yang berikutnya adalah daging ayam. Daging ayam menjadi salah satu jenis makanan yang kerap dipanaskan ulang. Sebenarnya hal ini tidak dianjurkan sebab komposisi protein yang terkandung di dalamnya akan menghilang bahkan menyebabkan masalah dalam pencernaan. Salah satu tips untuk menghangatkan sisa ayam adalah dengan cara menggunakan microwave dan pastikan supaya ayam tersebut bisa panas sampai ke bagian tulangnya sebelum dimakan biar aman dan sehat kemudian yang berikutnya adalah jamur jamur memang menjadi santapan paling lezat jika pengolahannya tepat namun makanan ini bisa menjadi makanan yang mungkin saja beresiko bagi tubuh jika dipanaskan berulang-ulang sebab akan mengubah komposisi protein di dalamnya yang bisa menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan kemudian yang berikutnya adalah kentang Kentang mengandung karbohidrat yang dapat menyalurkan tenaga pada tubuh. Ternyata, kentang masuk dalam kategori makanan yang tidak boleh dipanaskan ulang. Menurut ahli kesehatan, jika kentang dipanaskan berulang-ulang, maka akan menyebabkan timbulnya bakteri langka yang dapat menyerang kesehatan tubuh. Pastikan untuk tidak memasak dalam jumlah yang banyak, cukup masak sedikit untuk sekali makan saja. Kemudian, yang terakhir adalah bayam. Bayam merupakan jenis sayuran yang mengandung nitrat tinggi. Kandungan tersebut di dalam bayam dari air, pupuk, tanah, dan udara yang digunakan tanaman bayam untuk hidup. Sayuran ini begitu disukai oleh banyak orang saking me saking memiliki banyak manfaat, bayam dijadikan simbol kekuatan. Kita bisa memasak bayam dengan berbagai cara, baik ditumis, sayur bening, bahkan bisa dijadikan untuk bahan campuran gado-gado. Bayam merupakan sayuran yang mengandung nitrat cukup tinggi, sehingga jika makanan ini dipanaskan berkali-kali atau berulang-ulang, ini akan cukup buruk untuk kesehatan tubuh. Jika dipanaskan, senyawa nitrat yang ada pada bayam berubah menjadi senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Demikianlah beberapa di antaranya, beberapa makanan yang mungkin saja berisiko untuk tubuh jika dipanaskan berulang-ulang sebab itu bisa mengurangi nutrisi. Nutrisi penting itu yang bisa terbuang salah satunya adalah vitamin C. Bahkan bisa menurunkan kadar vitamin tersebut 50 sampai 80%. Seperti diketahui bahwa vitamin C itu memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan tubuh. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada pendapat atau pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.